Hai, saya Alvin Maulana. Gue Faisal Adin. Kembali lagi bersama kami di Masak Buat TV. Di episode kali ini, kita akan coba memasak bubur ikan. Bubur celup ikan. Ikan dicelupin bubur. Bubur kerapu. Bubur kerapu. Ya, yang kayak juga sama-sama Chinese. Gimana tuh Pak caranya nih Pak? Bikin bubur dulu. Cuman kali ini kita sama bikin dong. Sama sih, kita bikin yang gampang pakai nasi. Jadi enggak pakai beras. Enggak. Ini buat tuangin dulu. Ini mau di mana nih? Yang ini ya. Yang itu aja. Yang gede. Oh, ya. Tuang. Udah. Tambahin air. Sayang kaldu. Kenapa enggak kaldu semua? Tapi lebih enak kaldu semua kan? Iya lah. Ini kaldunya gua pakai kaldu ayam tuh. Oh, kenapa nggak pakai kaldu ikan? Kenapa? Kenapa nggak pakai kaldu ikan? Karena biasanya kalau di restoran Chinese tuh mereka suka banyak yang pakai kaldu dari babi, ya kan? Nah, atau nggak pakai kaldu ayam. Mereka enak pakai kaldu ayam kampung. Jadi mereka basicnya tuh ayam, terus tinggal dikasih isinya doang. Isinya ikan, ikan, mau apa, mau apa. Ini nggak lupa nih dikasih jahe. Nah, ini memang patah. Nasi udah jadi bubur. Jahe masuk jahe terus bawang putih nyemplung aja. Gua nggak mau terlalu power si jahenya soalnya jadi dikit tuh masuk. Nih bawang batang, iya bawang batang, bawang hijau, iya bawang hijau. Batangnya doang apa sama ininya? Batangnya aja masuk. Nih nggak suah amat. Pedri masuk. Masuk semua nih. Udah, tunggu sampai itu jadi. Ya kan? Sambil nunggu. Gue mau tau ikan. Udah ikannya segitu doang. Iya, ikannya kecil-kecil. Kan bikin cuma satu porsi doang. Nah, ini kan lama nih, Pak. Lama. Enaknya diapain? Udah ada yang jadi. Gitu ya, tunggu. Koperin. Silakan. Ambil ke sana dong. Mau jadi apa? Itu aja dong, sodoknya. Sodoknya. Ini masukin sini ya. Sip, langsung masukin. Nama ke nama. Nah, ini udah jadi ya begini nih. Ini udah di blender nih. Ih. Nyalain api. Sip, nyalain api. Deh. Terus? Nah, cuman kalau buat gue masih kentalan sih cium. Tambahin kaldu lagi. Tambahin kaldu lagi. Ini kaldu bikinnya susah nggak sih bang? Susah. Tapi udah ada kan di. Udah ada videonya. Video masak. Tinggal diikutin aja. Ini kalau masih kentalan tambahin lagi dikit. Tambahin lagi. Sering tambahin ya. Yeah. Sih. Karena di kerjaan, bis cuma cemplung-cemplung doang. Op, op, op. Ini kekentelan. Tambahin lagi gak? Cukup. Nah, udah mulai bergejolak. Panas, tinggal masukin si ikan. Ini kalau gak dikasih jeruk nipis gini, ini tadi gak amis. Apaan? Ini kan ikannya segar. Baru ditangkap di laut. Blak, tangkap potong gitu. Wah, ini cabai buat taburan nih. Hmm? Buat taburan? Buat di ininya bareng-bareng sama si cep asin. Deh ini gue matiin ya. Sip. Tinggal boleh pakai sendok aja? Itu sendok depan. Ya sendok itu. Oh. Ntar dulu, jangan tuang-tuang dulu. Apa dong? Belum kelar ini. Diapain lagi? Jadikan sedikit. Sip. Waduk. Sama tambahin mayu. Ayo itu apa? Minyak wijen. Nah, si cabai ntar gue kasih cep asin buat teman makan. Boleh cun? Iya ya. Akhirnya. Bubur udah jadi. Lo servingnya pakai kecap asin dikasih cabai. Iya kan? Udah deh. Ini daun bawang. Taruh di atas. Ini udah jadi cun. Gampang ya? Gampang ya?
Pokoknya tetap tonton terus video kita yang lainnya. Tonton terus episode selanjutnya dan di YouTube dan lupa, ya. Ya di YouTube dan follow sosial semua sosial media kita. Sudah ada di bawah sini di mana. Terus kalau lagi nonton ada iklannya jangan di skip, oke? Okay? Yang ini tetap di Masak.tv.